Dan gitu mahasiswa Islam Jawa Barat nyorang deklarasi kerengaping pemilu 2018 tina panarajang hoaks katut radikalisme di salah siji kampus Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung perbeberang. Eta deklarasi teh ngarojong mahasiswa minangka nonoman akademisi sangkan jadi garda pangharepna lebah ngajaga kondusivitas negara dina perobrakan pemilu 2018 anu bakal datang. Closing. Minangka tarekah pikeun ngajaga prak-prakan pemilu 2018 anu damai, mangpuluh-puluh wawakil pimpinan kulawarga besar mahasiswa Islam Jawa Barat nyorang deklarasi kasayagaan ngaping pesta demokrasi tahun 2018 di salah seiji kampus paguron luhur Islam di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung Perbeberang. Eta deklarasi teh dilakonan di hareupeun Kepala Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono turta Dirbin Mas Polda Jawa Barat Kombes Pol Bardia Wijaya, Katut Kapol Restabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema. Eta deklarasi teh ditalata sangkan mahasiswa minangka nonoman akademisi mampu jadi garda pangharepna dina ngajaga pemilu 2018. Pangnak itu kontestasi pemilu 2018 kiwari di erong rawan sumebarna isu hoax turta radikalisme anu ngancem beungkeutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isinya sebenarnya ini berangkat dari kajian-kajian, Pak. Kajian-kajian isu yang bermunculan di sosial. Yang pertama adalah kita ingin menangkap isu-isu radikalisme yang muncul di di sosial. Itu kita ingin menangkap dengan mengadakan deklarasi pemilu damai ini. Kenapa? Karena ada berhubungan ternyata. Radikalisme itu berhubungan dengan anarkisme dan lain-lain, dan itu yang membuat pemilu itu jadi tidak damai. Sejroning itu, Kepala Satuan Tugas Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono nandeskeun ketak mahasiswa dina ngajaga prak-prakan pemilu 2018 kacida pentingna. Pangnak itu, ketak mahasiswa mampu nyilar isu hoax sara turta radikalisme anu bisa ngancem keamanan pemilu sarta ngancem beungkeutan Negara Kesatuan Republik Indonesia ti anggal namula. Pesan saya yang pertama tentunya, pemilu ini kan kontestasi politik. Ketika terjadi kontestasi itu kan masyarakat terpolarisasi. Terpolarisasi boleh, suhu panas boleh. Tapi jangan panas itu kemudian kita kompor-komporin meledak, tapi kita dinginkan. Polri, TNI, seluruh komponen masyarakat termasuk pemuda tadi, pimpinan pondok pesantren, ya, Buwarek dan seluruh jajarannya, ayo kita menjadi bagian daripada cooling system untuk mendinginkan situasi yang panas ini. Aubna mahasiswa dina ngajaga prak-prakan pemilu 2018 teh dipiharap mampu mucungkeun situasi kantib mas anu kondusif sarta pemilu anu damai tur tangtrem tepi ka prak-prakan pemilu 2018 pungkas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.